Sekarang kita lagi di jalan ya, mau belanja bulanan mungkin karena stok di rumah udah pada habis. Kita mau nyobain belanja ke Lotte Grosir ya, nggak ke apa ke Jogja, tapi mau nyoba ke Lotte Grosir seperti apa ya, ikutin terus seru kita. Oh no. Huh? Oh no. Huh? Sama Maji dan repot. Lakukan perjalanan. Sekarang kita mau nyari mie. Soalnya di rumah mesti nyetok mie juga sih buat nyemil-nyemil kalau lagi lapar. Instan. Itu beli apa, Bu? Beli puding coklat kesukaannya aja dan sekarang kita lagi nyari susu. Jidan sukanya warna coklat Milo. Soalnya kalau di rumah nggak ada stok makanan, dia suka uring-uringan. Kopi di rumah kalau ada tamu disuguhi kopi. Kayak mau buka warung deh, beli kopi banyak. Mama Jidan beli apa? Susu, karena di rumah harus sedia susu. Kebetulan habis pisan di rumah pada habis. Hah? Kenapa kamu? Oh no.
Udah zombie guys. Zombie lagi belanja guys. Kolam angin. Beli apa? Beli kolam angin karena ayah sering masuk angin. Wow. Alhamdulillah ya belanjanya udah beres. Cuman kalau di sini tuh lumayan sih luas ya itunya. Lumayan kumpit, udah gitu murah karena emang grosir ya. Cuman kelemahannya itu kita tuh susah ya kalau nggak bawa kantong belanja. Jadi kalau mau belanja ke laundry grosir itu mesti bawa kantong belanja sendiri. Soalnya di sini pakai plastik aja berbayar 3.500 ya. Oh no. 3.500 kalau nggak nyari dus-dus yang nggak kepake. Ya itu aja sih kelemahannya. Kalau untuk harga lumayan sih murah karena kita baru pertama belanja di sini. Oke. Kita lagi packing nih. Pertama ya kita belanja buat harian ke sini. Karena ternyata kalau ini khusus buat grosir itu buat warung ya. Jadi ya harus seperti ini. Packing sendiri. Tenaga amatir aja.